Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkat dalam. Secara khusus pada hari ibu ini, saya memberi sapaan kepada Anda semua, para ibu, para perempuan yang sungguh dikasih Tuhan. Selamat merayakan hari ibu. Dan dalam rangka perayaan hari ibu ini, saya ingin mengajak Anda semua, khususnya para perempuan, untuk semakin menampakkan diri dalam berbagai macam aktivitas kegiatan kemasyarakatan. Dan hal ini sangat cocok sekali dengan apa yang dideklarasikan oleh Paus Fransiskus dalam kebersamaan dengan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari tahun ini. Paus dan Imam Besar mengatakan supaya kita semua memberi perhatian kepada perempuan, khususnya terkait dengan hak mereka dalam hidup sosial, dalam hidup berpolitik. Maka menanggapi deklarasi persaudaraan manusiawi ini, saya pun mengajak Anda semua, para perempuan, untuk semakin melibatkan diri dalam hidup kemasyarakatan, terkhusus dalam hidup berpolitik. Dan kita mempunyai berbagai macam wadah, berbagai macam tempat untuk bisa melibatkan diri itu, antara lain dalam Wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah sangat lama sekali berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat. Maka saya mengundang Anda semua, para ibu dan seluruh perempuan Indonesia khususnya di Kota Padang Semarang, untuk ikut berkiprah dalam kehidupan sosial ini. Semoga kiprah Anda semua semakin mampu menghadirkan wajah gereja di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan politik dan sekaligus kegiatan kemasyarakatan yang lain. Saya yakin kehadiran panjenengan semua akan mempunyai dampak yang luar biasa untuk mengembangkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekali lagi semoga hari ibu ini menjadi inspirasi bagi Anda semua, khususnya kaum perempuan, untuk semakin melibatkan diri dalam karya Tuhan di tengah masyarakat, yakni membawa kesejahteraan, mewujudkan peradaban kasih di Indonesia ini. Sekali lagi, selamat dan profesiat untuk Anda semua, para perempuan. Berkah dalam.